Halo. Aku live-nya bentar aja nggak apa-apa enggak. Nanti aku mau latihan jam 8, jadi aku bentar aja ya. Rasanya tuh kayak tiba-tiba aku merindukanmu dan aku pengen berkualitas bersama kamu. Jadi tadi kan aku teater ladies and kids. Terus aku tadi... Hmm, ada kegiatan bentar di kantor yang satu lagi habis itu aku samperin teman-teman aku yang lain yang tadi pagi show makan sushi di mall terus tadi aku naik motor dari kantor ke mall terus di tengah-tengah lagi jalan kenapa naik motor karena cepat pertama dan ya, lebih murah jadi ya udah lah ya terus kan deket juga kan jadi aku naik motor aku naik maksudnya ojek naik ojek online bukan aku bu motor terus terus di tengah jalan tuh dia kayak gerimis gitu terus sampai sampai apa namanya sampai sampai abangnya kayak mbak nggak apa apa mbak eh uh, mau 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 beli jas hujan dulu gak mbak gitu sebenarnya itu kayak gerimis doang tapi tapi mm, tapi kayak ada lah kena dikit ke tubuhku tapi udah mau nyampe dan dikit lagi sampai dan kayak semuanya tuh masih gerimis-gerimis malu-malu gitu belum yang kayak duar gitu loh jadi uh, aku bilang nggak apa-apa pak eng eh, iya nggak apa-apa nanti nggak apa-apa lah dikit lagi sampai gitu kan terus aku bilang nggak apa-apa nggak pak terus kata dia nggak apa-apa malah mbaknya kan yang mau pergi itu dia kayak aku agak kayak agak kayak hmm, gimana ya? Oh, hmm, baik banget bapaknya tuh kayak nggak apa-apa justru kan mbaknya yang mau kemo yang mau pergi nanti begitu kayak nggak apa-apa, gitu. Saya kira udah. Terus bapaknya ngebut kayak biar aku nggak kehujanan apa okay. Hati mungilku terharu dikit. tapi tadi aku pakai helm jadi nggak kena kepala jadi sih sunyi banget ya sebenarnya aku aku ngumpet dari yang lain aku mau idea live tapi aku nggak bilang mereka tapi aku bilang nanti kamu sudah mau latihan panggil ya gitu jadi nggak apa apa aku nggak usah nge give nge give ya takutnya nanti aku nggak nggak sempat baca top gifter udah nonton aja dan aku tadi tuh outfitnya kayak gini nih aku pakai pakai crop top pakai celana tuh sama nggak pakai jaket terus kayak grimis uh, agak basah sih ya tapi apalah makasih woi Ellen ke hari seru sekali iya terima kasih juga ya udah aku terakhir tapi Lady Sun terakhir aku ikut sih seru karena nggak makan sushi aku sebenarnya cuma makan satu dua salmon sashimi karena tadinya tuh aku ngajakin Ola kan makan sushi karena kan dia udah sembuh terus aku kan tadi ada gap waktunya tuh banyak dari teater ke mau ke latihan malam ini jadi aku udah tanya Ola lah mau makan sushi nggak gitu serata dia pergi sama keluarganya jadi ya udah nggak jadi nah terus tadinya aku tuh ngajak aku nanyain yang lain kayak Oni Lulu gitu-gitu Gracie orang oh, kayak kemana di sini terus mereka belum, belum tahu terus sedangkan aku tuh harus ada kegiatan dulu kan di kantor satu lagi sendiri jadi aku uh, kegiatan dulu terus aku baru nyusul mereka di mall terus ternyata mereka makan sushi Hah. sedangkan sebelum mereka sebelum sebelum aku kegiatan yang setelah teater itu aku udah beli makan karena aku lapar banget tapi aku masih harus ada kegiatan dulu jadi aku makan susinya dikit doang aku makan sashimi dua biji karena aku tadinya udah makan aku udah beli jus aku udah makan gitu jadi uh, biar biar ke tempat makan nggak nggak makan apa-apa banget jadi aku tadi beli salmon sashimi satu porsi doang sih isinya dua terus beli ocha Ocha hot ocha, tapi kan ocha bisa refill ya, jadi kayak bisa minum 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 gitu. Terus jadi uh, dikasih free ice cream karena karena kita baik kita re review gitu. Tumben backgroundnya aku nggak lagi di rumah, aku lagi di kantor. Tadi lupa blog. <laughs> oh my god, Domlika Kah, kamu ngeklip yang itu yang aku lihat sih. Aku ada klarifikasi tentang itu. Tolong ini diklip juga ya supaya orang-orang tahu. Jadi, yang kalian tahu kan aku punya banyak blocking di RKJ, aku punya tiga blocking. Dan aku hari ini tuh balik ke blocking aku yang biasanya, yang enggak biasanya sih aku punya blocking yang nomor 10 yang kayak udah 10 tahun lalu aku terakhir blocking itu, tapi hari ini aku balik blocking aku yang biasanya bukan yang nomor yang backup, yang backup opening Nage Hikari. Ini blocking aku yang biasanya. Nah, itu aku aku udah dua dua terakhir dua show terakhir RKJ kan aku opening naga hikari terus hari ini aku balik lagi ke blocking yang biasa nah aku tuh ke ke ketukar tukar dan tadi lagu anu koros sneakers tuh nggak dijiarin bukan mentang mentang senior bukan mentang senior tolong diem dulu aku lupa bukan lupa sih aku ke kecampur campur oke Aduh, nomor yang ini nyanyi apa apa di mana ya? Sebenarnya aku inget tapi aku takut ketukar. Tapi akhirnya waktu aku kan itu kan harus aku nyanyikan sama si Raisa sama Grisel. Jadi uh, apa? Jadi aku uh, waktu aku nyanyi oke, okay, aku salah. Aku langsung lihat FOH. Mampus gue. Tapi itu ada alasannya karena aku nomor blocking dan segala macam udah tercampur di otak aku. Akibat karena tukar tuker tapi enggak sih tapi itu tetap salah aku ya aku salah aku yang salah aku harusnya lebih fokus dan teliti nggak boleh salah sebenarnya maafin aku ya so aku tuh ketukar sama yang nomor yang nomornya yang itu yang satu lagi yang si yang nomor dua yang yang biasanya opening nage hikari itu saatnya aku lagi balik blocking aku yang biasanya tapi untungnya lagi live lagi live lagi live lagi live lagi live nggak apa-apa lagi live aja kasto dong oke okay. okay. panik dikit iya <laughs> sebenarnya nggak boleh ada alasan sih tapi memang pure salahku kurang fokus dikit tapi untungnya untungnya aku salah hari ini cuma itu doang sih <laughs> terus kayak pas banget kesorot gitu loh kayak <sighs> biasanya nggak kesorot Terus hari ini aku herdunya kayak gini lucu nggak? Aku udah lama nggak nggak diginin herdunya. Karena hari ini kan lagi desain kids kan. Terus aku hari ini hagafi. Sebenarnya udah dari kemarin-kemarin pikiran kayak kayaknya aku herdunya mau kayak gini deh. Jadi aku herdunya kayak gini. Lagi mah lagi di kantor tempat latihan. Besok mau latihan. Coba makeupnya udah keten. Hmm, makeupnya tapi udah meleleh sudah dari pagi, kayak udah nggak terlalu bagus gitu. Terus aku belum touch up bedak jadi kayak patchy Udah ketemu Allah belum-belum, nanti kalau ketemu Allah aku akan memberikan 100 detik pelukan kabar Ola gimana olah puji Tuhan udah sembuh udah sehat tapi kenapa dia minggu ini nggak teater juga karena dia harus masih harus bed rest ya karena kan agak bahaya ya udah langsung kegiatan jadi sebenarnya olah udah udah sehat guys ditunggu ya kedatangannya comeback <laughs> comeback hari ini banyak tau yang yang herdunya kayak gini Padahal nggak janjian kita cuma kayak tiba-tiba sama aja gitu semuanya. Aku, Lulu, Coba gitu di Grisel, Raisa, banyak yang kayak kuncir dua gini, tapi masih ada sisa rambutnya. Iya besok, besok Ram Ramune ya. Siapa yang nonton Ramune besok? CMR. Iya hari ini aku enam tahun punya fanbase guys. Tolong hari ini ada Jessie Nessie yang nonton gak? Mau berterima kasih untuk Jessie Nessie karena sudah menjadi fanbase Karena sebenarnya kayak Sebenarnya sebenarnya kayak ih, <gak>, gak bisa aku sensitif Aku sakit, aku terharu dikenal bercanda Nangis. nggak nangis enggak lah itu chat GPT ya biar ya biar gimmick aja biar ada gebrakan aja kan nunggu nunggu gebrakan nih tunggu aja tingkah laku dan perilakuku aja <giberamankan> biar gebrakan aja biar ada aja yang orang ngomongin ada aja gebrakan itu Enggak <giberamankan> lah tapi aslinya aku benar 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 bersyukur memiliki fanbase seperti Jason sih karena kayak penuh dengan gebrakan sangat amat kreatif solutif sensitif <laughs> terus kayak aku mau berterima kasih banget karena enam tahun yang lalu aku mau berterima kasih mungkin orangnya udah nggak ada maksudnya udah nggak di udah nggak uh, udah nggak ngikutin JKT mungkin atau masih ada aku nggak tau Uh, mau berterima kasih semoga ini sampai ke orangnya untuk yang pertama kali mau bikin inisiatif bikin fanbase di Nation karena aku di 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 antara maksudnya di antara uh, teman-teman Gen 7, aku yang lain aku tuh termasuk yang belakangan punya fanbase jadi waktu pertama tahu tuh kayak apa ya dulu kan masih bingung ya kayak ah mak maksudnya apa gitu kayak aku tuh nggak nggak expect gitu loh tapi ternyata pas mengenal makin jauh tentang JKT kayak oh ternyata kalau member punya fanbase ya gitu jadi kayak bener-bener apa ya itu momen yang paling bikin aku kayak oh Jessie Nesi gitu <laughs> jadi mau berterima kasih kepada satu orang itu atau beberapa atau ada ada oknum atau beberapa orang yang waktu yang enam tahun lalu sudah berinisiatif bikinin fanbase untuk aku karena Hmm, kalau orangnya mungkin udah nggak udah nggak ngikutin jaket lagi kayak look at us now kita sekarang sudah berdiri teguh selama enam tahun dan sekarang kayak jessinya sih itu banyak banget ulahnya banyak banget hal yang kreatifnya banyak banget maksudnya kayak effortnya juga nggak main-main gitu ini ini serius serius lah ya nggak capek nggak sih bercanda mulu ini ini bener ini dalam dari dalam lubuk hati jantung aku ini jadi hmm, ini kayak si Jessie sih kayak STS ya gue bacain surat ya ini ya. ya, jadi terima kasih ya sudah bertahan sampai sekarang juga walaupun sebenarnya aku sebenarnya nggak suka banget konsep people come and go karena aku maunya kayak people Come and stay, nggak boleh go gitu karena kayak kayak sedih banget tapi kan ya kan itu hidup nggak seperti itu ya dan kayak kita nggak selamanya uh, hidup itu sesuai dengan kemauan kita ya jadi uh, walaupun orang-orang di dalamnya silih berganti people come and go tapi Jenessi tetap stay Siapapun itu mereka akan tetap menjadi Jenessi. maya kayak sedih banget sih kalau misalnya inget-inget dulu kayak ah kok ini 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 kemana ya ini kemana ya gitu yang dulu di fanbase tapi sekarang kayak udah nggak tahu kabarnya gimana, sebenarnya sedih sih cuma kan uh, itu kan apa ya udah enam tahun yang lalu juga ya jadi kayak menurut aku bahkan ada orang yang bisa stay dari enam tahun lalu sama aku jadi kayak wow kamu kamu luar biasa banget jadi benar-benar berterima kasih banget soalnya apa ya kayaknya bahkan aku udah ngomongin berkali-kali aku merasa kayak image dan branding aku yang 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 aku bikin yang maksudnya yang udah ada di aku juga kayak kayaknya juga dituntun dikit-dikit tuh dari fanbase juga gitu loh aku ngerasa kayak kayaknya ada sedikit karakter aku yang agak dituntun dituntun, dituntun gak tuh dituntun oleh fanbase jadi sangat berterima kasih banget sama fanbase karena menjadi salah satu aspek paling penting di kehidupan JKT ini dan aku seneng banget kalau misalnya ada yang mau join Jessinis juga jadi uh, sangat ini ya sangat apa sangat di di welcome jadi jangan takut ya kalau misalnya ada yang mau join karena sebenarnya anak-anak Jessinis itu sebenarnya baik-baik cuma kadang emang sok sok misterius aja sok kayak keren gitu sebenarnya mereka baik dan aku kadang aku seneng juga kalau misalnya tuh baiknya video call sama aku terus kayak mereka e, iya aku aku di Jessine sekarang baik-baik orang aku seneng gitu loh terus juga apalagi sempat waktu itu udah masa di mana banyak yang ngosin aku jalur Jessie Nesi sebenarnya itu mungkin kata orang masa ngeoshin Jessie geger fanbase -nya? kayak tapi menurut aku tuh udah sebuah pencapaian untuk fanbase gitu loh kayak kalian berhasil bikin orang tuh jadi suka sama aku itu itu menurut aku itu keren banget sih Jadi kalau misalnya ini ada yang ada yang misalnya jadi kayak join jessie nessie gara-gara fanbase-nya atau atau jadi ocean aku karena jessie itu Aku seneng banget Tapi emang sebenarnya kayaknya harus dikurangin alainya ya. Nanti abis ini banyak yang pengen ngaca, ngaca tapi nggak sih di sini sih. Di sini sih emang sosik aja sih orang eh, orang orangnya so aja. Tapi mereka tuh kayak banyak banget idenya gitu loh. Dan kadang ada hal yang nggak kepikiran sama aku, belum dari gebrakan yang gak kepikiran sama aku. Terus mereka bisa pikirin. Itu di sini sih kayak gitu. Tapi tetap sosik sih menurutku. Tapi, kalau misalnya reply member-member gitu, ya, kayak "duh, sosik banget sih." <laughs> iya, ya, gue ngajarin sosik, ya, maaf, ya, tapi kan maksudnya kayak kita enam tahun, uh, Jasonnya sih juga enam tahun kan pasti nggak selamanya kayak ada hal yang bagus-bagusnya, mungkin ada ada mungkin ada kurangnya, kadang ada blundernya dikit. Jadi kadang jadi feel free aja buat ditegur gitu orang-orang. Ini ini kan apa mereka tuh nggak ini kok mereka terima kritik kok. Kadang juga aku suka marin mereka kok kalau di video kok kayak eh lu tuh ini 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 gitu kadang apa? -apa kalau misalkan mau gitu tapi biasanya harus baik-baik kadang aku juga suka gitu kok tapi mereka menganggap itu sebagai bullying mereka ini mereka mereka terima kritik tapi mereka nggak terima dikritikin gak lucu ya duh maaf banget ya kayak agak malu ngomongnya <laughs> aku bentar lagi udahan ya soalnya aku jam 8 latihan terus kayak mau main sama yang lain cepet banget iya karena aku masih kegiatan kalau aku udah di rumah aku live sampai jam 12 malam tuh nggak apa-apa karena aku tuh dibilang tadi aku bentar doang Lulus, lucu terus iya aku lagi di kantor lagi di tempat latihan Terus tolong ya admin Jessie kalau misalnya ada yang mau join langsung di accept ya Ada sih beberapa orang yang dulu sih tapi Kayak bilang ke aku, iya nih aku belum di belum di invite ke grup gitu Semoga di tahun yang ke-6 ini lebih gercep lagi kali ya Aduh sibuk bos, sibuk apa sih? Sibuk, ya tapi ngerti sih pasti punya kehidupan lain juga selain ngurusin aku ya Tapi yang benar-benar dari awal banget nih dari enam tahun yang lalu sampai hari ini itu kayak wow sangat dedicated apa aja untuk bocah kayak aku yang udah gak bocah lah sekarang aku udah oh, gede, gede kayak hmm gemes. Mereka juga sekarang ada beri saja sedikit beri saja beri saja sedikit itu mereka lagi bikin kayak nabung untuk SSK jadi kalau misalnya ada yang mau ikutan boleh banget di waro sih aku salto nih oke salto ya tadi lady and kids seru banget sebenarnya selalu seru sih ladies and kids aku ngerasa kayak hal sesimpel apapun di ladies and kids tuh kayak mereka tuh kayak happy dan excited banget gitu <laughs> kayak aku ngapain dikit mereka tuh kayak <laughs> kayak gemes banget <laughs> terus banyak bocil so, terus kayak aku ngerasa setiap ladies and kids ya adik-adiknya ada adek adik cewek gitu tuh kayak mereka tuh outfitnya selalu on point gitu loh kayak selalu slay kayak enggak kalah keren sama member gitu loh outfitnya selalu menyenangkan so aku terakhir kali ladies and kids kan kita juga terakhir ladies and kids kan Hagavi ya eh RKJ aja juga terus ini songnya Hagavi juga terus selalu slay ya udah aku kayaknya aku udah harus udahan deh guys karena aku mau bersosialisasi lah sama yang lain aku mau bersosialisasi dulu ya aku baca deh top gifter deh makasih ya udah nge-give padahal sebenarnya kalian tidak perlu repot-repot tapi terima kasih banyak ya oke aku bacain sekarang dari nomor 14 ada Kananda Aryawan, terima kasih. Nomor 13 ada Hus, nomor 12 ada G Z J J Cileci. Terima kasih ya. Nomor 11 ada Nadin. Uhuy, terima kasih. Nomor 10 ada Irgi. Nomor 9 ada Domnika. Terima kasih ya. Nomor 8 ada Yuli Sulis. Nomor 7 ada Irgi. Irgi. Terus nomor 6 ada Adam, nomor 5 ada Ale, nomor 4 ada De Pico, nomor 3 ada Kavani, nomor 2 ada Enri, Yuanda, Fabiano, dan nomor 1 ada Kak Ina. Terima kasih ya. Mohon dukungannya selalu ya untuk aku dan Jessi dan yang lain dan member lain. Bye bye. Aku mau kegiatan dulu, mau latihan dulu. Doin semoga cepat selesai dan lancar ya. Bye bye. See you next time. Aku akan live lagi next time ya. Bye bye.